Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para Mas Daber dimanapun berada. Hari ini, hari Kamis, ya, tanggal 23 Februari 2023, itu di tempat Mas Daber nanti akan ada loading. Nah, yang istimewa, hari ini tuh loadingnya bukan untuk produk-produk yang seperti biasa keranjang, tetapi produknya itu yang pecah belah, artinya berisiko pecah. Apakah itu? Jadi produknya adalah produk gerabah atau terakota atau keramik. Jadi seperti apa perbedaan loading dengan loading seperti sebelum-sebelumnya? Ikuti terus Mas Dab pada kegiatan hari ini. Ya, para Mas Daber, jadi ini kontainernya ternyata udah standby dari pagi tadi. Jadi ini adalah penampakan kontainer yang hari ini akan dimuat untuk produk-produk gerabah atau keramik di tempat Mas Dab. Jadi para Mas Daber, karena ini barangnya itu barang pecah belah atau mudah pecah, makanya untuk di awal ini kita akan mal dulu supaya bisa disusun rata ke belakang bukan ke atas. Jadi di belakang ini prosesnya agak berbeda, jadi akan dihitung dulu jumlah karton apakah cukup untuk ditarik ke belakang dengan ketinggian yang terbatas atau nanti harus dipulkan bagian depan di belakang yang rata ke belakang. Jadi ini untuk menghindari resiko barang mengalami pecah di dalam perjalanannya. Oke, ikuti terus vlog ini sampai dengan selesai. Oke, jadi para Mas Daber, karena ini barangnya itu barang yang mudah pecah atau resiko fragile, makanya untuk sistem loadingnya juga diatur dulu. Dari tim loading itu menghitung kira-kira naiknya berapa, ke belakang berapa. Ini tujuannya untuk menghindari resiko barang berguncang dan resiko pecah di dalam perjalanan. Jadi memang ini agak berbeda dengan loading-loading sebelumnya. Karena kalau loading sebelumnya, barang-barang kita itu adalah anyaman keranjang, jadi nggak berisiko. Ini pengalaman pertama, semoga aja bisa berjalan dengan baik dan sampai di tujuan juga barangnya baik-baik saja.
cilik. Ya ora apa nek sing cilik, sing penting sing arep aman. Digenepi wae ndure kae ben rata. Sing dhuwur kae mbok kebaki sik wae ben rata. Oke, siap. Jadi para madaber setelah dilakukan proses loading karena ada dua ukuran yang berbeda, jadi di dalam kontainer di belakang itu ada gap atau sisa ruang. Nah, supaya tidak berisiko barang ini ambruk pada waktu perjalanan, kita kasih filler atau isian. Kebetulan kita punya styrofoam. Jadi fungsinya untuk menahan supaya tidak terjadi kekosongan ruang sehingga waktu terjadi perpindahan kontainer goyang itu barangnya tetap aman. Jadi ini salah satu kiat-kiatnya supaya shipment itu bisa berjalan dengan baik dan lancar dan barang bisa sampai dengan selamat di tujuan. Karena ini shipment baru pertama kali, jadi kita juga butuh exercise atau uji coba. Jadi idealnya untuk shipment berikutnya kita udah tahu posisinya akan seperti ini, maka kita akan siapkan karton dus untuk mengisi filler yang ada di kontainer ini. Jadi seperti ini, ikuti terus Mastab pada pola kegiatan kali ini. Baiklah para masdaber, karena ini barangnya agak khusus dengan resiko pecah yang tinggi, maka untuk posisi di bagian paling belakang itu diberikan jaring-jaring yang kita buat dari tali rafia ya. Tujuannya untuk safety net, jadi kalau misalnya sampai di negara tujuan nanti pintu dibuka, resiko barang itu untuk jatuh keluar itu kecil. Jadi ini merupakan salah satu cara atau standar yang biasanya dilakukan untuk barang-barang yang berisiko pecah. Thank you.
Ya, demikian para Masdaber, kegiatan untuk loading kali ini ke Afrika Selatan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian mendapatkan tambahan informasi. Jangan lupa di like dan di subscribe. Matur nuwun dan salam Indonesia.